Hi, welcome to my channel. Kali ini kita lagi mau berenang ke tempat wisata yang ada di Lebak Wangi Paru. Apa dia? Jadi ada 3 seluncuran di sini. Tuh, seluncurannya gede banget ya dan tinggi banget. Wow. Kayaknya di sini tuh kayak ada outbound-nya, tapi nggak tahu ya ini buka nggak sih. Nah, jadi di sini tuh kayak ada 3 kolam renang gitu. Yang satu kolam anak-anak. Terus sebelah sana yang ada perosotannya tinggi banget seluncurannya. Lihat ya. Seluncurannya tuh kayak tinggi banget. Dan yang sebelah sini adalah kolam renang kayaknya sih khusus dewasa deh. Yang paling dalam mungkin ya. Namanya kolam Olimpik. Dia kayak ini aku suka sih ini yang nampung air gini, ditampung air terus pas giliran penuh langsung jur gitu. Ini kita berenang dulu banget ya tuh. Seluncurannya tuh tinggi banget. Oh, enak banget sih. Ini udah mulai panas. Run. Kita mau ke mobil dulu, mau ngambil. Aku mau bilas aja deh kayaknya. Enggak. Jadi kayak banyak tempat outbound-nya. Kalau tiketnya berapa sih? Tiket renang. Yang biasa 20, weekend 25. Kalau outbound-nya? Outbound-nya 35, hari weekend 45. Tapi kalau udah berenang belum berarti masuk outbound-nya? Oh, kalau mau renang sama gua sekalian tiket terusan kayak harga 50, hari biasa weekend 65. Oh, jadi kalau sekarang itu yang sewa sepeda itu maksudnya outbound-nya? Sepedanya lagi nggak ada. Oh, nggak ada. Udah kali ini kalau mau outbound bayar lagi gitu. Bayar lagi. Terima kasih ya, Mbak. Jadi kalau mau outbound bayar lagi, guys. Tadi sesuai dengan tadi yang Mbaknya bilang. Oke, jadi tempat bilasnya di sini. Ini ruang bilasnya enak banget, sumpah. Ini bersih banget. Dan di sini ada kamar mandi kayaknya ya. Ada WC-nya. Ini. Ya. Kita udah selesai berenangnya, tadi udah bilas, udah bersih. Makasih udah nonton. If you like this video, please like and subscribe. Bye.